ID dia. Okay, kita ada Lilia, ada Nolan, ada Bruno. Tetapi okay, boleh. Tetapi sekarang kita tengok siapa, apakah Zone akan mengambil Kufra ataupun mengambil tank. Ini merupakan Joy di bahagian jungle, dan kalau dia boleh stonewall, mari kita tengok. Dia berpendapat Joy ini dengan electrifying beats boleh melenyapkan ahli pasukan Defend ID. Okay, Grok dia ambil di situ untuk tidak membenarkan Bruno beraksi yang cemerlang. Abang punya immunity dan juga dia punya offense pun tinggi apabila dia boleh menggunakan wall charge. Namun dia sangat lemah untuk bertempur dengan hero yang berdamage tinggi pada pasal Legion terutamanya. Pasal Legion, kita nak tengok jap Warlord pula. Jadi apa yang awak nampak dekat sini Adin? Relevan Mahelda, Gwyn, Angela, Hilda telah dikeluarkan, Wanwan, Martis, Bazia, Brody dikeluarkan, tinggal dua sahaja. Untuk betul-betul menghalang sama ada Bruno melarikan diri, sama ada Lydia. Apakah yang akan ada sesuatu yang boleh dibanggakan oleh Malaysia setelah SMG terkandas dalam pusingan awal menentang dengan FF? Oh, saya tahu satu benda lagi. Apa yang tambah? Grok adalah antara hero yang boleh. Kenapa saya tak pernah dikasih? Kamulah kena dikasihi. Mengasihilah dulu. Boleh lengahkan masa lagi. Dan mungkin apa yang dicaturkan oleh Pubs pada game kali ini akan memberikan hero seperti Ixia yang ada damage tinggi di fasa late game. Diorang tak ada lagi ni Diorang tak ada lagi MM Jadi kemungkinan Coach Pubs ingin membawa game ini. Kalaulah ada Bruno, dia tidak boleh main hero-hero yang ada team fight. Bahaya. Gerakan yang cukup agresif kepada pasukan Homeboys, jadi perlu untuk berjaga-jaga. Yuji, apa yang Ron ni Yuji? Saya tak pasti kalau ada apa-apa interaction. Yuji ni memanglah select. Siapa cik? Adakah Grok boleh melaksanakan? Wah, Alot diambil di situ. Ke atas Bruno untuk melaksanakan perkara itu dengan gadis. Kajar dikeluarkan dan Fobius juga dikeluarkan. Mari kita saksikan apakah yang akan digunakan oleh pasukan King Fam. Tapi perlahankan sedikit. Mari kita tengok. Mahraz Zelina mendapatkan tarik. Dia ditarik. Main dia tengok. Korang tolonglah korang klik-klik tag-tag ni bagi pakcik punya like banyak sikit. Ia adalah satu fight yang sama-sama rata. Tadi CC diperlukan. Wow. Cakap pasal CC. Baru satu CC. Pakcik cepatlah. Ya, mana macam ni pakcik cepat. Trezla diambil. Ruby diambil. Nolan dan Bruno saja. Pakcik mengharapkan ada akan diambil link ke apa ke, sebab Nolan dan Bruno mudah juga untuk dinikah oleh link. Atau Lancelot mungkin juga boleh. Harapan Pak Cik boleh dapat tu ataupun Fanny masih kosong untuk digunakan. Terlebih dahulu mungkin pasukan daripada Homeboys berikan hero yang boleh untuk berlaku lagi. Izia seperti mana yang kita dah bicara. Wow, Izia seperti yang diramalkan tadi. Inilah dia komposisi pemilihan hero yang sempurna oleh Homeboys. Pakcik yakin Homeboys akan boleh memenangi perlawanan ini. Mari kita saksikan. Kebarangkali boleh hilang semua kalau kombinasi itu.